seperti ini ya. Siap. Oke, kita geser di punya Pak E. Pergi pinter Pak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit bosku, masih di pasar sapi Jatirogo ya. Di video kali ini saya akan mereview harga sapi betina bakalan ya. Jenis PO teman-teman, cukup bagus yang ini. Tulangan bagus, bodi bagus. Ini juga kita coba nanya. Songo luwe Pak Gung. Songo luwe atau 9 juta lebih teman-teman. Seperti ini. Wayu barangnya. Wayu yo. Sapi dari mana Pak Gung? Dari Jatirogo mriki nggih. 9 juta lebih seperti ini. Kalau umur berapa bulan Pak Gung niki? 6 bulan itu. Nggih. Kisaran seperti itu, 6 bulan sampai 7 bulan. Kita coba lihat. Bulat sekali. Seperti ini ya. Siap. Oke, kita geser di punya Pak E. Lagi pinter Pak E. Harga berapa? 9 tawar 9.000. 9 juta nego ya? Ya, nego. 9 juta nego, teman-teman. PO betina. Cukup lumayan bagus untuk badannya ya. Hampir sama kayak tadi, cukup bagus, cuman lebih tebal yang tadi, yang pertama tadi. Harga 9 juta nego seperti ini. Umur kisaran 6 sampai 7 bulan. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut sebelah sini. Nah. Bagong Amit. Regi pinten Bagong? 85 atau 8.500 ya. PO betina bakalan seperti ini ya. Lek Amit sing niki. Iki 8.000. 8 juta nego teman-teman PO. Lek umur kisaran 6 bulan Pak ya. Bapaknya ge. 5 bulan luwe. Hampir 6 bulan nggih. Seperti ini 8 juta nego yang ini. Matur suwun Mbah Gung. Kita geser di sebelahnya. Punya Pak E. Pak E ambil harga berapa niki? Regi pinten? 8.5. 8.5 nggih. 8.5 atau 8.500 nego teman-teman seperti ini. Untuk usia nyampe 7 bulan Mbah Gung ya. Ya pitung bulanan. Nggih. Seperti ini. Bakalan ya. Warna agak kecoklatan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Bagong. Bakalan. Regi pinten Bagong niki? Niki. Nggih. Songo telu. Songo telu atau 9.300 teman-teman. Nego Bagong ya. Masih bisa kurang. Masih bisa kurang teman-teman. 9.300 doro standatan ya untuk tulangan kaki. Teman-teman bisa lihat. Masuk doro nek ini ya. Masuk doro. Oke, lanjut lagi. Matur suwun Mbak Kong nggih. Lah iki punya masih Mas. Regi pinten doro ini iki? Sini iki Lamit. 11 luwe. 11 luwe infonya masih. 11 luwe atau 11 juta lebih teman-teman. Doro ya. Masih standar kalau menurut saya.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Regi pinten amit? Harga berapa? 78 atau 7.800.000, teman-teman. Seperti ini. Pegon ya. Masuk pegon, tidak berpunuk seperti ini. Ini kalau umur kisaran 6 bulan sampai 7 bulan nggih. 6 bulan. Oh, seperti ini. Untuk tinggi 1 meter lebih. Oke, lanjut. Matur suwun, Pak. Kita geser lagi. Punyae Mbakung, Mbakung amit. Regi pinten Mbakung? 7 atau 7 juta lebih, teman-teman. Seperti ini ya. Harga nego 7 juta lebih. Barang standaran. Ya. PO. Lek niki nggih sami mboten? Sami putu pituluwean. Rata-rata harga punya Bakung ini 7 juta lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawa 7 ekor, teman-teman. Harga 7 juta lebih. Informasinya bapak ya. Seperti ini untuk umur kisaran 6 sampai 7 bulan. Ini agak bagus, teman-teman, yang ini. Kita coba lihat dari belakang. Lihat bokongannya. Nah, seperti ini. Memang bokongan PO seperti ini, teman-teman. Agak ramping ya. Lain dengan Lemosin. Harga rata semua 7 ekor ini 7 juta lebih. Ya, 7 ekor ini semua 7 juta lebih harganya. Oke, kita lanjut. Papi lagu, pinter pak ya. Harga berapa niki? 97 atau 9? Kejadian kali. Oh, geng. 97 atau 9.700.000, teman-teman. PO berpunuh ya. Bakalan. Badan bagus, lebar. Cuman tulangan kaki masih standar, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya untuk tulang kaki, cuman badannya bagus, teman-teman. Seperti ini. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kita. Oh, podo ya pituluwean. Sama, 3 ekor ini 7 juta lebih, teman-teman. Ya, harga nego. Umur kisaran 6 bulan, Pak ya. Seperti ini, PO. Oke, kita lihat dari belakang ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba nanya punya Mas. Mas, amet rego piro iki? Harga berapa? 7.000. 7.000 atau 7 juta, teman-teman, seperti ini ya. PO betina masih pedet. Oke, kita tanya lagi yang sebelah sana. Lek niki nggih sami Mas. Harga 7 juta, teman-teman. PO ya. Barang standaran, teman-teman. Memang cukup tinggi untuk PO ya. Ngapi barang ini ya. Kita lanjut ke sana. Iya.
Mas Bro, ame tergopi lagi. Regi pinten? Gak ngerti aku. Gak ngerti. Tanya kau lah. Sedua kau lah. Nah, nek bakung iki mesti nek bakung mesti ditutoi regane bakung. Ajeng iki dia ajeng. 65, 65. Ajeng iki 65, 65. Regi pinten? Regi pinten wedok ya? Wedok. Pira? Ya 65. 65. 65. Oh, siap. Harga nego 7 juta seperti ini, teman-teman. PO betina ya. Kondisi pasar sapi Jatirogo hari ini ya. Nah, ini sudah laku. Dibawa keluar tandanya sudah laku, teman-teman. Alhamdulillah ya. Oke, cukup sekian video kali ini untuk jenis PO betina, pakalan dan pedetan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya para petani ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.